Ya, selain turnamen sepak bola Piala Konfederasi yang tengah berlangsung di Brazil, ada juga turnamen sepak bola tandingan yang tengah berlangsung di Belanda. Kini, para robot juga tengah beradu skill mengolah si kulit bundar. Turnamen sepak bola robot digelar di Eindhoven, Belanda dan diikuti ratusan peserta dari berbagai universitas teknologi ternama di dunia. Para peserta mendesain robot untuk diadu kemampuannya dengan robot lain. Kejuaraan ini hanya diikuti 5 robot dari setiap tim. Namun, setiap robot memiliki peran yang mirip dengan pesepak bola pada umumnya. Turnamen juga dibagi dalam beberapa kategori, tergantung spesifikasi dan kecanggihan teknologinya. Turnamen robot bertujuan untuk memajukan teknologi hingga dapat menyamai kemampuan pesepak bola. Diperkirakan tahun 2050 nanti, kemampuan robot akan mirip dengan manusia. Namun, hingga saat ini, belum ada teknologi yang bisa menyerupai pemain bola. We will be increase our ability in this kind of match so much like other teams, and we really want to use these technologies for human friendly. Turnamen robot bukan sekedar adu kecanggihan semata. Para peserta dan pengunjung juga dihibur dengan aksi robot yang unik dan aneh saat berupaya menyerupai manusia.